Baiklah, kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengalahkan Aokiji di stick ini. Yang jelas, kalian harus perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, kalian harus buang dua charge di depan agar bisa menjangkau Aokiji. Gak tahu caranya gimana, atau dibunuh atau dilempar. Dan kedua, kalian harus hancurkan shieldnya menggunakan skill yang punya elemen api. Ini wajib. Saat shield keluar atau mode frozennya keluar, kalian harus hancurkan shieldnya secepatnya. Jika kalian gagal selama 2 ronde, artinya kalian sama saja gagal dan harus ulang lagi. Kalian harus betul-betul menghancurkan shieldnya sesegera mungkin. Uchi no samurai tachi wo. Oke, semoga kalian berhasil. Di sini saya bukan maksud menggurui, tapi mau berbagi pengalaman aja ya. Jadi saksikan konten-konten selanjutnya.